Ya, ya, baik, kita akan bersama dengan rakan sukas kita, Syuhaidah Haji Bahrain Halim. Ya. Assalamualaikum Syuhaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini Syuhaidah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana pula dengan Walimul dan juga Norintan? Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat sahaja pada pagi ini. Keadaan cuaca di daerah Tutong macam mana pagi ini? Alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Tutong ya pada pagi ini dalam keadaan yang cerah. Jadi dengan keadaan yang cerah ini, mudah-mudahan apa juga aktiviti mahupun perancangan yang kita ingin lakukan pada pagi ini, mudah-mudahan sentiasa dipermudahkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita serahkan sekarang kepada Syuhaidah untuk bersama dengan penonton kita untuk mengongsikan bahan dan juga beberapa maklumat semasa dari daerah Tutong. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada bis kita yang masih lagi setia bersama kami menerusi siaran lintas langsung rampai pagi dari studio daerah Tutong untuk pagi ini. Dan Auda, insyaAllah seperti biasa saya akan mengongsikan ya beberapa maklumat semasa mengenai acara mahupun aktiviti yang akan diadakan di kawasan sekitar daerah Tutong. Tetapi sebelum itu, apa kata kita ikuti dahulu bahan visual yang telah pun disediakan. Tabung masjid merupakan tabung yang disediakan di dalam masjid bagi mengumpul derma atau sumbangan orang ramai untuk tujuan maslahat masjid dan maslahat jumaah masjid. Justru, pengurusan kewangan tabung masjid merupakan elemen yang perlu dititik beratkan oleh orang-orang yang bertanggungjawab untuk menguruskannya. Sehubungan itu, baru-baru ini telah pun diadakan bengkel pengurusan kewangan tabung masjid bagi tahun 1441 Hijrah, yang mana bengkel tersebut dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Bengkel tersebut telah pun diadakan bertempat di Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Kiudang di daerah Tutong. Peserta bengkel tersebut terdiri daripada kalangan pegawai-pegawai masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa takmir masjid yang menjawat jawatan pengerusi, bendahari, penolong bendahari dan pemeriksa kira-kira serta yang menangani hal ehwal pengurusan kewangan tabung masjid di masjid, surau dan balai ibadat daerah Tutong. Yaitu tabung yang disediakan di dalam masjid. Mana tabung yang ada dalam masjid itu adalah hak milik masjid. Bagi mengumpul derma ataupun sumbangan daripada orang ramai. Dengan tujuan maslahat masjid dan maslahat jemaah masjid. Sudah menunggu tadi, melihat kepada peraturan-peraturan tadi. Jadinya dalam peraturan keuangan, ada orang yang dipertanggungjawabkan ke atas hal-hal keuangan masjid tadi. Pertama, pegawai masjid itu sendiri, jadi diri daripada pegawai atau masjid ataupun imam, bilal atau marbut atau mana-mana orang yang diarahkan atau ditugaskan oleh pengarah yang bertugas di masjid itu, itulah orang yang bertanggungjawabkan. Dan mata wang asing dikumpulkan sehingga jumlahnya sesuai. Kadang-kadang ada orang menjamah bukan diri tunai. Jika ada keadaan macam ini, kumpulkan sehingga ianya boleh ditukar kepada nilai mata wang tunai. Dan juga setelah ditukar itu, tidak ada resit. Resit pertukaran itu disertakan, dimasukkan dalam penyataan wang. Thank you.
Adapun tujuan bengkel tersebut itu diadakan adalah untuk memberi kefahaman kepada pengerusi, bendahari, penolong bendahari dan pemeriksa kira-kira ahli jawatan kuasa takmir masjid dan untuk menyeleras prosedur juga amalan dalam pengurusan kewangan tabung masjid. Melalui bengkel berkenaan juga, dihasrat dapat menyelaras peraturan, menambah baik prosedur serta amalan-amalan baik dalam pengurusan kewangan tabung masjid agar lebih efisien dan teratur. Ia juga secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kepentingan dan kesedaran dalam penyediaan laporan penyata kewangan tabung masjid agar ianya lebih teratur dan selaras dengan peraturan.